السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد benar-benar saat ini adalah merupakan satu keberuntungan besar bagi kita. Allah takdirkan dalam majlis yang penuh berkah. Bacaan Al-Quran, dikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah berjam-jam telah kita lakukan dan juga diceritakan seorang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang dibanggakan oleh Rasulullah turunan Nabi Habib Ali bin Muhammad bin al Habsyi semoga kita mendapat barakah mereka semuanya mari kita dengarkan nasihat-nasihat Habib Ali yang nantinya kita bawa pulang dan untuk kita bawakan oleh-oleh untuk keluarga kita sampaikan kepada keluarga anda inilah jalannya Habib Ali yang tadi sudah diterangkan adalah disebut Suratun Mustaqim karena Al Habib Ali termasuk golongan as salihin Ilal Maslakil Mahmud, Urshidu Auladi, Waman Yakbalul Irshad Min Ahli Dalwadi. Aku memberikan petunjuk kepada putra-putraku dan orang yang tinggal ada di lembah Hadramut saat itu dan insya Allah kita semuanya kepada jalan yang terpuji. Jalan terpuji itu jalan apa? Tadi sudah diterangkan oleh Al Habib Abdul Rahman, jalan terpuji itu adalah jalan Allah yang selalu kita mohon setiap salat, ihdinash shiratal mustaqim Beri petunjuk kami ya Allah Mengikuti jalan yang lurus Jalan siapa jalan yang lurus? Yaitu jalan para Nabi Ma'alladzina na'am'allah minan nabiyin Jalan sedigin Jalan orang yang mati syahid Dan jalan orang yang soleh Ghairil maghdub Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah Yaitu Yahudi Jangan lagi anda mengikuti jalannya Yahudi Dalam segala hal Akhlak Pakaian Kebiasaan Ucapan Dan juga jangan anda mengikuti jalan dan tata cara orang Nasoro Dalam ucapan Dalam perbuatan Dalam akhlak Dalam mengucapkan selamat natal dan lainnya Gharil mawdubi alaihim itu yang kita minta kepada Allah setiap saatnya. Wa hadwan azmahum wa anni lahum lam azal hadi. Aku selalu mengajak mereka memberi semangat mereka untuk selalu bergelora, semangat mereka dan aku tidak ada henti-hentinya untuk mengajak mereka setiap saatnya. Habib Ali adalah orang yang mewarisi sifat Nabi Ya Ikhwan. Nabi itu adalah tugasnya hanya menyampaikan, sebenarnya Wa ma ala rasuli illal tetapi itu menjiwai sama Nabi mengajak umat ini untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sehingga begitu semangatnya Nabi sampai masuk dalam sanubari Nabi. Nabi itu benar-benar sedih ketika mereka menolak diajak beriman. Sampai Nabi dia baratkan orang yang sesak nafas seperti orang kecekik. bakhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu asafa. Ditegur oleh Allah, jangan demikian wahai Muhammad, jangan demikian. Itu bukan tugas kamu, tugasmu menyampaikan yang hak. Jangan demikian karena kamu begitu menyesal mereka tidak menjadi orang beriman sampai kamu ibarat menyekik diri. Itu teguran kepada Nabi bukan karena taksir kepada taksirun Nabi karena kesemburuan Nabi, tapi teguran kepada Nabi karena begitu semangatnya Nabi saw. Ditegur oleh Allah untuk supaya meringankan diri. Sallu Nabi Muhammad Begitulah Al-Habib Ali Al-Habshi Begitu semangatnya luar biasa Tidak ada henti-hentinya Mengajak kita semuanya Untuk menjadi orang yang beruntung Dan bersemangat setiap saatnya Apa yang diwasiatkan? Apa ajaran beliau? Apa ajaran beliau ya ikhwani? Ambisi mencari kedudukan Menjadi orang yang terkaya di atas dunia ini. Beliau berwasiatkan, Alaikum bitagwallahi minha tazawadu, bizadin fatagwallahi min ashrafiz zadi. Lazimi takwallah. Dan jadikan bekal itu takwallah. Karena sebaik-baik bekal, semulia-mulianya bekal adalah takwallah. Hitung duit anda yang ada di rekening bank. Kalau anda meninggal Maka sepeser pun tidak akan laku di alam berikutnya Hitung luas tanah anda yang anda miliki Kalau anda meninggal Tempat anda setengah meter kali dua meter Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah Hitung kendaraan anda yang mewah Kalau anda meninggal Maka keranda yang jadi kendaraan anda Banggakan pakaian seragam Anda, kalau Anda meninggal, copot semuanya, dan Anda cukup dengan tiga lapis kain ya ikhwan Apa yang setelah itu yang manfaat? Tag Allah, ibadah kamu, ya. Ibadah kamu, kamu, ya. ikhwan kamu, ya. inna kamu, ya. taqwa ta ya. Ulil albab eh, orang yang pandai berpikir, mana kecerdasan kamu? Hei, orang-orang intelektual, mana itu intelek kamu? Kok kamu gak berpikir, berlomba-lomba hanya di atas dunia? Kuburan kamu, bawa apa? Ke akhirat, bawa apa? Bawa dunia yang akan dihisap, yang tidak jadi amal soleh. bawa tanah yang akan dihisap yang akan semakin memberatkan kepada kamu bawa takwa Allah secara zahir maupun batin takwa Allah secara zahir melaksanakan perintah Allah salat puasa meninggalkan larangan Allah zina judi riba dan lain-lainnya takwa Allah secara batin bawa tawadhu bawa khusyuk bawa zuhud, zuhud bawa ta'zim mengagungkan Allah ta'zim mengagungkan Rasulullah cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah itu adalah yang harus kita bawa ya khuani jangan agama dibuat mainan jangan Nabi dibuat mainan jangan Islam dibuat mainan Kul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Mau mainan Allah, mau mainan agama, mau mainan Nabi Muhammad, mau mainan ayat-ayat Allah. Agungkan itu semuanya. Itu bukan bahan tertawaan, tapi bahan untuk membuat kamu khusyuk yang akan manfaat untuk setelah mati kamu nantinya. Kemudian setelah Allah Al Habib Ali bin Muhammad bin Hashim Hafshi mengajak kita untuk berfikir ilmu wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bi jiddin wa tashmirin wa tarkin semangat untuk cari ilmu semangat untuk cari ilmu serius untuk cari ilmu dan tinggalkan itu kebiasaan yang tidak ada manfaat cobalah berkaca kita sudah seberapa umur kita ya ikhwani lihat akte kelahiran kita udah berapa umur kita masih main-main kita masih main kartu masih main karambol masih menjadi kekanak kanaan berapa orang yang sudah kita kubur yang mungkin umurnya lebih lebih mudah daripada kita. Apa yang akan kita lakukan? Wal ilm, apa kita ketahui? Padahal wajib kita mengetahui. Allah yang telah khalaq sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ini Allah ciptakan langit bumi semuanya untuk kita menjadi orang yang lupa, orang yang tidak tahu apa-apa, untuk kenal Tuhan kamu. Untuk Tuhan, syariat Tuhan kamu, untuk kenal syariat Tuhan kamu. Untuk kenal nabi kamu. Kemudian kita campakkan itu ilmu, seakan-akan tidak perlu itu ilmu. Akal yang lebih didahulukan. Ya ikhwani, Allah berikan akal memang kepada manusia. Tapi akal itu untuk mengatur dunia. Bukan untuk mengatur akhirat. Kamu bangun rumah, bagaimana rumah yang paling layak dengan akal? Kepandaian kamu. Kamu pilih pakaian yang paling tepat dengan akal. Kamu mengatur pemerintahan dengan akal. Tetapi di atas akal harus ada ilm. Ilmu nafi. Ilmu yang manfaat. Yang bersumber dari Allah dan Rasul. Sehingga anda mengatur kehidupan dunia dengan didasari ilmu. Tahu halal dan haram. Tahu mana yang dilarang. Tahu mana yang diperbolehkan. Mana yang diperintah. Jangan nanti dibalik. Akal mengatur ilmu, jadi akal-akalan. Jadi akal-akalan. Ilmu itu sumbernya Al-Qur'an, ilmu itu sumbernya Hadis. Bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu, orang yang ngerti Al-Qur'an dan Hadis yang disebut ulama. Fas inkuntum mentafsiri Al-Qur'an. Lewat ahlul Qur'an, orang yang mengerti Al-Qur'an. Ahlul tafsir. Mentafsir memahami hadis lewat ahlul hadis. Ingin mengetahui hukum agama, al lewat mujtahid. Tidak mengambil ahli ahlu tafsir, ahlul hadis dari mujtahid, cari dari siapa? Mau akal-akalan? Fas'alu ahla dikri'in kuntum. Lah ta'lamun. Ada gonunul ilim yang dipakai. Ada gonunul ilim yang harus dipakai. Ya ikhwani. Intabih. Cari ilmu yang manfaat. Semangat. Cari ilmu. Dan tinggalkan itu kebiasaan yang tidak bagus. Tapi sekarang rupanya ilmu agama kurang dihargai lagi. Hanya duniawi. tujuh bahasa dikuasai tapi ngerti dengan fatihah tidak mampu ahli komputer, programmer luar biasa tapi wudhu tidak mengerti yang membatalkan bahkan tauhid sifat wajib Allah tidak paham saya khawani nabinya sendiri tidak paham ya'lamuna bahiram minal hayati dunia wa ma'anil akhiratihum ghafilun Wah hebat ilmunya Kuat dalam ilmu Tentang urusan dunia Tapi akhirat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nasalullah hassalamah Karena itu ayo kita didik anak-anak kita Kita kenalkan kepada ilmu yang wajib Kita cintakan kepada Allah Kita cintakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Beliau juga mengingatkan bagaimana bahayanya keliru menjadi teman dan harus selektif dalam menjadi teman wa iyyakum min suhbatid diddi annani raaitu fasadal mar'i abdadi hati-hati yakumu ihdaru hati-hati daripada teman lawan dari berteman dengan lawan atau orang yang bertentangan. Diddin, dit fil aqidah, semuanya harus kita hindari. Kenapa aku melihat kerusakan yang terjadi pada seseorang adalah karena salah pilih teman. Orang yang harus dihindari justru didekati. Jangan ya akhwani Musuh-musuh Allah jangan didekatin. Allah tetakhidun nasara. Ya takhidul Yahuda wa nasara awliya. Ba'duhum awliya ubat. Yahud dan Nasara jangan dijadikan teman dekat ente. Mereka itu saling berteman di antara mereka sama ente enggak. Bagus boleh muamalah, tapi intabi Jangan jadikan awliya mereka. Bahkan so, kalau perlu keluarga kita. La tattakhidu abaakum akhwa wa ikhwanakum awliya ini istahabul kufur alil iman. Kasihat dalam Al-Quran. La tattakhidu adui wa aduwakum awliya tulguna ilaihim bil mawaddah. Karena itu awas, hati-hati. Jangan berbain-bain dalam urusan demikian. Iman kamu nanti. Akidah kamu nanti. Akhlak kamu nanti. Lazimi tarikat as-salaf. tu Nabi SAW. Hati-hati. Jangan kita merasa pede. Wah, kita enggak mungkin akan terpengaruh. Tapi, hati-hati. Hah? Layan faul La, La yanfa'ul ilaiha balis sahihatu tajrabu Kalau ada orang yang terkena penyakit kudis ya ikhwani gatal-gatal dia duduk bersama dengan orang yang sehat kira-kira yang yang sakit ketularan sehat atau yang sehat ketularan sakit Lindungi agama anda Lindungi akidah anda Lindungi Islam anda Selamatkan itu semuanya Kita jangan merasa orang yang paling selamat di atas dunia ini Inti kalau sudah menjadi orang Islam yang baik Tetap ikut orang-orang yang soleh Ula'ikal ladina hadahumullah Tadi ikuti jejak mereka ikuti bagaimana akhlak mereka ini teman nih ini adalah ukuran kita kalau anda berteman dengan orang yang baik anda orang baik kalau anda berteman dengan orang yang fasid anda akan jadi fasid la tas'al anil mar'i wasal an fa innal garina bil magarin ya tadi kalau mau menilai seseorang jangan tanya taufik asegaf as ketemu dengan orang yang cinta dilebih-lebihkan ketemu dengan orang yang benci dihancurkan tapi tanya siapa temannya taufik yaitulah taufik As-Segaf karena itu hati-hati almaru ala dini khlilih, fal man yukhalil agama seseorang agama anda mengatakan agama seseorang bergantung temannya maka perhatikan kepada siapa kamu berteman kullu radilatin tuaddi ila wa wa ifsadi berteman dengan orang yang bertentangan ya ikhwani bertentangan daripada salaf bertentangan daripada nabi bertentangan daripada islam Bertentangan daripada Al-Quran, bertentangan daripada ulama al-amilin, maka semuanya adalah kehinaan yang hasilnya. Bahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa wala tidak ada yang lebih beruntung daripada beliau. Bukan kerana benar benar orang yang adalah Merupakan satu keberuntungan besar bagi kita Allah takdirkan dalam majlis yang penuh berkah bacaan Al-Quran, dikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah berjam-jam telah kita lakukan dan juga diceritakan seorang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang dibanggakan oleh Rasulullah turunan Nabi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi Semoga kita mendapat barakah mereka semuanya. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat Habib Ali yang nantinya kita bawa pulang dan untuk kita bawakan oleh-oleh untuk keluarga kita. Sampaikan kepada keluarga anda inilah jalannya Habib Ali yang tadi sudah diterangkan adalah disebut Suratun Mustaqim karena Al-Habib Ali termasuk golongan As-Salihin. ila al al-mahmud awladi wa man irsyad min aku memberikan petunjuk kepada putra-putraku dan orang yang tinggal ada di lembah hadramaut saat itu dan insyaallah kita semuanya kepada jalan yang terpuji jalan terpuji itu jalan apa Tadi sudah diterangkan oleh Al Habib Abdul Rahman Jalan terpuji itu adalah Jalan Allah Yang selalu kita mohon setiap solat Eh dinas seratal mustaqim Beri petunjuk kami ya Allah Mengikuti jalan yang lurus Jalan siapa jalan yang lurus? Yaitu jalan para nabi Ma'alladzina na'am'allahu alaihim minan nabiyin jalan sedigin, jalan orang yang mati syahid dan jalan orang yang soleh. Gairil magdu, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah itu Yahudi. Jangan lagi anda mengikuti jalannya Yahudi dalam segala hal, akhlak, pakaian, kebiasaan, ucapan, waladhalin dan juga jangan anda mengikuti jalan dan tata cara orang Nasara dalam ucapan dalam perbuatan dalam akhlak dalam mengucapkan selamat natal dan lainnya gharil maudhubi alaihim itu yang kita minta kepada Allah setiap saatnya wa ahduhumu hadwan yuharriku azmahum wa hasbuhumu anni lahum lam azal hadi Aku selalu mengajak mereka, memberi semangat mereka untuk selalu bergelora semangat mereka. Dan aku tidak ada henti-hentinya untuk mengajak mereka setiap saatnya. Habib Ali adalah orang yang mewarisi sifat Nabi ya ikhwani. Nabi itu adalah tugasnya hanya menyampaikan sebenarnya. Wa ma rasuli illal balagh. Tetapi itu menjiwai sama Nabi mengajak umat ini untuk selamat dari neraka dan masuk di dalam surga. Sehingga begitu semangatnya Nabi sampai masuk dalam sanubari Nabi. Nabi itu benar-benar sedih ketika mereka menolak diajak beriman. Sampai Nabi ibaratkan orang yang sesak nafas seperti orang kecekik. Wala'allaka nafsaka 'ala atharihim yu'minu al hadithi Ditegur oleh Allah, jangan demikian wahai Muhammad, jangan demikian. Itu bukan tugas kamu tugasmu menyampaikan yang hak. Jangan demikian karena kamu begitu menyesal mereka tidak menjadi orang beriman sampai kamu ibarat menyekik diri. Itu teguran kepada Nabi Ibu. Siapa yang kamu ikuti? Pernahkah kita mengajarkan kepada anak kita, jangan berubah. Tariqo salafnya antum. Antum yang disebut Al-Segaf, antum yang disebut Al-Habshi, antum yang disebut Al-Syuhubakar bin Salim, antum yang disebut Al-Attas, man ha'ula ajdadukum. Antum banggakan sampai sekarang. Kita dihormati karena label itu ya ikhwani. Kita dihormati karena label itu kita dipanggil Habib karena label itu tapi kita tinggalkan mereka kita ikut tarigoh yang lainnya jalan yang lainnya karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan itu semuanya itu membuat susah salaf itu membuat sedih mereka kamu lebih memilih orang lain daripada ajda, dukum yang mereka itu agatab, autad, abdal saya sangat nista sekali ya, ikhwani antum lihat bagaimana ghairuna orang-orang luar kita datang sini berkumpul mengikuti Habib Ali kemudian ada yang dari Duri, duriyatun nabi mengikuti tariqah ukhra mengikuti yang lainnya mana ini ghairah itu mana karena itu kembali lagi kita buat senang salafnya kita baca lagi ratibnya sholatlah berjamaah seperti mereka dia mulailnya, dzikirnya baca sirahnya mereka baca akhlaknya mereka supaya ada taalluq kepada mereka mereka adalah minas salafil ladina tawajjahu ila Allah yakfuna annabiyal mustafa mereka adalah para salaf para salaf yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun yang keluar daripada jalur Datuknya kemarin, tadi malam, bagaimana Habib Abdullah bin Umar diceritakan oleh Habib Ali pernah Habib Abdullah bin Umar bermimpi. Anaknya lagi ada pesanan jahitan, bermimpi ini yang pesan jahitan ini adalah walin Mimpi Rasulullah, ya, mimpi Rasulullah memberitahu kepada Habib Abdullah bin Hussein eh, kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ini yang memesan jahitan kain ini adalah wali min Kemudian biasanya di situ Habib Abdullah bin Umar melihat anak-anaknya ada di satu waktu yang tertentu kumpul bersama. Di sana enggak ada. Dicari-cari ternyata duduk sama si wali itu yang dapat isyarat dari mimpi Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dipanggil, sini, sini semuanya. Kenapa kamu di situ? Loh, katanya Abah, ini wali minaulailah. Itu wali. Tapi yang aku harapkan kamu sekarang cari wali seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tohir. Wali seperti Abah kamu. Duduk sama, sama Abah kamu sini. Artinya boleh kamu hormat kepada siapapun, tapi jangan Anda meninggalkan tarikatul asraf. Jangan sekalipun Anda meninggalkan kata asraf. Boleh yang ada di Irak, yang ada di Syam, yang ada di Mesir, yang ada di mana-mana, tapi jangan Anda tinggalkan kata Asraf Itu yang membuat bangga datuk-datuk kita ya ikhwani. Itu yang membuat senang orang-orang tua kita. Ketika Al Habib Abdullah bin Umar Yahya ditanya kitab apa oleh anak-anaknya kitab apa yang aku harus baca sekarang wahai ayahku igrok nih itu megar il kutub baca aku dulu pelajari aku dulu baru belajar kitab belajar kitab akhirnya salafnya yang dikritik aneh bin ajaib hayar bi agri wa fi mitlih tahiru furu' mailul furu'i zakiyah antarigil usul heran turunannya Aulia nggak ngikut datuknya ngikut orang lain heran kata Bali bingung anak katanya bingung kan itu ayo kita jadikan hal ini momen kita kembali kepada tarekat salaf momen kita untuk tidak berkata kecuali sesuai dengan perkataan mereka tidak berbuat kecuali dengan perbuatan mereka tidak berfatwa kecuali dengan fatwa mereka sehingga betul-betul kita adalah khairu khalaf li khairi salaf wa a'malun khalat an syawaib wa ilmun wa akhlagun, wa kathrati awladi. triti bagaimana mereka mereka adalah banyak beramal amalan yang ikhlas amalan yang enggak ada riya amalan yang enggak ada ujub dan mereka adalah amalan yang didasari ilmu bukan hanya ilmu akhlak yang sangat mulia Bukan hanya itu, wirid yang selalu banyak, sholawat yang tidak ada henti-hentinya. Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, selain mengamalkan sunnah, Salawatnya 25 ribu kali. La ilaha illallah 25 ribu kali. Berdikir selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salafnya kita. Ya ikhwani. Ini bukan adalah karena menggultuskan kita mengajak ke Gotus salaf ini adalah karena perintah Nabi. Nabi itu berkata begini dalam hadisnya tarik tumfikum ta ma intamasak malan badi abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang sangat hebat. Kalau kamu berpegang teguh kepada pusaka itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dan ini perintah bukan hanya kepada cucu Nabi, seluruh umatnya Nabi. Hadisnya sahih. Kitab wa ahli baiti. Al-Quran dan turunanku ahli bait. Turunanku kata Nabi. Walan yatafarraqa hatta yarida alayil haud Tidak akan berpisah Al-Quran dan ahli bait sampai ketemu ada di haud Nabi Muhammad di hari kiamat. Karena itu saya mengajak kepada ahli bed maupun muhibbin ahli bed, jangan anda berpisah, jangan anda mengikuti yang bertentangan daripada Al Quran dan tariqah ahli bed. Jangan anda nanti dia mau dipisahkan bahwa habaib adalah tidak benar. Karena anda diperintahkan Nabi ikuti tariqah mereka. Tahankan, bukan per orang ya. Kalau per orang, ada yang nggak beres. Tapi toriko, tidak. Itu toriko. Kata Nabi, kalau kamu pegang, tidak akan sesat selama lamanya. Kamu selalu sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Ulah, ulaiqal hudu, wa في قران صلاة لو برسان عن القرآن هاري كيامات ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته